Oke guys, ini cara pemasangannya. Kawan-kawan ke memori perangkat, ke Android, ke data, dan kawan-kawan scroll ke bawah cari bacaan.com Mobile Legends. Jika sudah ketemu di sini, diklik aja dan hapus. The next, jika sudah kawan-kawan hapus, kawan-kawan bisa buka Play Store ya. Kita tunggu dulu. Oke, jika sudah kawan-kawan buka Play Store, cari aplikasi ML. Jika sudah di-update baru diloginkan ya. Karena jika belum di-update aplikasi nanti bakalan error guys. Sini kita tunggu sampai masuk ke loading screen page sekarang ya. Oke, kita udah masuk. Ini ada loading screen kuning ini. Kawan-kawan tunggu sampai volume tekanan dan tengahnya ada bacaan game loading ya. Oke, kita tunggu sampai tengahnya ada bacaan game loading. Jika sudah dikeluarkan dan next, kawan-kawan bisa pasang data mode-nya. Kita klik extract memori perangkat Android data, pojok kanan paling bawah yang di logo tanda panahnya. Dan untuk kalian semua yang mengalami masalah seperti bug, ulang jam pas ataupun lain-lain ya, setelah kawan-kawan extract, kawan-kawan login ke ML 3-5 menit. Jika di pojok kiri atas bagian loadnya belum checklist, kawan-kawan bisa extract ulang data ML-nya. Untuk pemasangan data audio, data skin sama, kita soalnya memori perangkat Android data, pojok kanan paling bawah, next file dan ganti. Oke, jadi simpelnya seperti itu aja guys. Smash that. Yeah. Yeah.
Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.